tenang. 4 hari. Silakan tamu. Saya bantah keras sikap pembangkang keluar tatkala kita nak ucap tahniah kepada Agong dan kita nak rafak sembah tahniah dan terima kasih atas khidmat yang di-Pertuan Agong yang lalu. Ya. Tidak ada kena-mengena sama sekali terhadap titah ucapan Tuanku Agong. Saya sepatutnya datang pagi tadi. Dari pagi tadi kita ada kunjungan rasmi daripada Perdana Menteri Kemboja Hun Senet. Sebab itu saya mohon kebenaran beliau yang di-Pertua supaya bentangkan jam 2:30. Sebab program dengan Perdana Menteri Kemboja selesai 1:45. Dan usul ini bukan usul yang mengikut perkara 14.1i dengan 14.1j. Ini mengambil kira apa yang kita anggap harus didahulukan. Kalau kita nak terima kasih kepada mantan yang di-Pertuan Agong setelah tak akhir sidang, itu tak munasabah. Jadi sepatutnya dibuat pagi tadi, saya setuju. Tapi untuk pembangkang bantah ini menunjukkan sikap yang tidak sopan, tidak menghormati institusi yang di-Pertuan Agong. Mereka boleh bantah proses, ya. Tetapi kita pertahankan proses dan yang di-Pertuan telah buat keputusan. Inilah masalah dalam negara kita ini. Setelah dengar titah Tuanku pun tidak faham, ya. Kerana dendam kesumat dan cemburu buta sebenarnya. Tuan Sri di-Pertua, saya sebut tadi mengapa saya beri keutamaan. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kaitan dengan titah diraja. Ini hanya tanggungjawab Dewan. Setelah dilantik Yang di-Pertuan Agong, kita rakapkan penghargaan. Dan setelah pemergian Yang di-Pertuan Agong yang lalu, kita ucapkan terima kasih atas sumbangan Tuanku. Itu saja. Dan sekali lagi Ketua Bangkang menyebut tentang kita yang buat ucapan. Saya nak tegur dia, ya. Kerana seperti mana kita tahu, titah diraja itu masih titah diraja walaupun dalam perkara-perkara pokok dari segi dasar masih tunduk kepada cadangan kerajaan. Tetapi titah diraja tentunya ada ruang untuk ditambah, diperkukuh, termasuk hal-hal yang menyakitkan hati mereka. Itu sebenarnya yang jadi masalah sekarang. Baik, Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin menyatakan bahawa istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 yang diadakan sempena mesyuarat raja-raja yang ke-264 khas pada Rabu 31 Januari 2024 telah menyaksikan pelantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim bagi tempoh 5 tahun mulai 31 Januari 2024. Saya selaku Ketua Majlis Parlimen ke-15 bagi pihak Dewan Yang Mulia ini dengan sepenuh ikhlas ingin merafak sembah dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan ikrar taat setia Dewan ini dipersembahkan kepada duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia. Saya berkeyakinan bahawa kerajaan dan rakyat akan mendapat limpah rahmat dan kesejahteraan dari pemerintahan seorang raja yang adil, bijaksana dan prihatin terhadap rakyat jelata dan negara. Sebagai teras pemerintahan Raja Berperlembagaan, saya amat berkeyakinan dengan pemerintahan duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong kelak. Malaysia bakal diberkati dengan nikmat perpaduan dan kemakmuran yang berpanjangan. Saya juga ingin merafak sembah dengan ucapan menjunjung kasih dan setinggi-tinggi penghargaan Dewan ini turut dipersembahkan kepada ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Sultan Abdullah Riaatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah
dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Pahang Tuanku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Hajj yang telah menaungi negara dan rakyat jelata selama 5 tahun yang lalu dengan penuh adil dan bijaksana. Saya yakin seluruh rakyat jelata merasai hikmah keadilan dan kebijaksanaan tuanku dan memastikan keamanan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia tuanku dan Tengku Ampuan Pahang serta seluruh kerabat sentiasa dilindungi dan dilimpahi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umur, diberkati dengan kesihatan dan sejarah sejahtera selalu. Moga tuanku berdua terus dilimpahi dengan segala kehormatan serta kebesaran dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Daulat tuanku. Sembah ta'zim daripada saya dan seluruh ahli dewan yang mulia ini. Terima kasih yang betul. Right.